Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, saya sedang berada di ini ya. Pokoknya mah tanaman sayuran yang memakai air ya. Hidroponik. Ini luar biasa. Modalnya teman-teman, tapi hasilnya juga lumayan. Kata yang kerjanya modal bangunannya aja ini 300 juta rupiah. Seminggu panen 3 kali sekitar 3 juta 200 lah sekali panen. Kali 3 berarti 9 juta seminggu. Ini punya Pariyad ya, teman AA Gim. Ini juga lokasinya di sekitar pesantren. Kita jalan-jalan ya, lihat-lihat. Luar biasa tuh. Bagus sekali. Ini mah tanpa obat ya, tanpa pestisida. Indah sekali seperti di mana gitu ya. Tuh, lihat. Nah, ini yang habis dipanen mungkin. Tuh masih kecil. Mantap, teman-teman. Seharian dialiri air. Nanti sore dimatiin katanya. Tuh, jadi cukup lumayan menjanjikan, tapi apa namanya? Daunnya beda. Daunnya beda seperti yang ditanam di sini sama yang di tanah. Agak beda tuh. Ini yang baru dipanen mungkin sisanya. Besok katanya Jumat dipanen. Tuh airnya juga dikit . Tuh cuma segini lubangnya juga. Lumayan luas, mungkin ada, coba kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 kali 3 meter, berarti 300 berapa ya, lah punya segitulah. Lumayan juga ini kalau punya modal mah. Kita lihat yang di sebelah sana ya. Ada berapa ya? Ada 2 gedung. Coba. Tuh, ini masih kecil-kecil. Itu mesin-mesinnya tuh. Mesinnya. Teman-teman masih kecil ini mah.
Kita lihat sebelah sana tuh, lumayan juga jauh. Nah, kita buka sini. Gimana masuknya ini? Oh, digeser. Wah, ini masih belum gede ya. Sedang ini mah. Oh. Tapi rasanya kurang tahu tah, saya belum pernah mencoba. Tapi kata yang bekerjanya tadi, si daun ininya beda sama yang ditanam di tanah. Kalau yang di tanah itu lebih keras, lebih tebal. Kalau ini seperti kertas ya. Mungkin kekurangan apa ya? Gak tau lah, saya tidak paham. Cuman yang jelas kalau di sini kan tidak panas ini kalau bertani begini. Kalau kita bertanam di sawah atau di ladang panas. Panas dan kaki kadang kena cangkul. Ini enggak perlu cangkul bertani begini. Dan omsetnya juga lumayan. Seminggu 9 juta kali 4 minggu sebulan. 9 kali 4 36 juta lah. Dipotong karyawan mungkin berapa lah, karyawan paling 3 jutaan satu orang atau 2 juta setengahan. Omsetnya luar biasa. Yang kerjanya juga cuma 3 orang. Sama ibu-ibu satu orang. Tuh, ini lagi di air ya. Oh, tuh ditulisin tuh teman-teman, 15 bulan 7 2020. Apanya ini, mungkin tanamnya ya, kurang tahu sih lah. Oke, cukup sekian info kali ini, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua yang punya modal, yang punya bakat, supaya bisa memperbaiki ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis.